hari puasa pertama ini momen yang langka, momen yang nggak terbayangkan di hari pertama puasa apa bisa ngerasain ulang tahun di Ramadan pertama. Doa-doa Masya Allah, doa-doa teman-teman semuanya, kobul, lancar terus pokoknya buat Pak Alpa. Pokoknya luar biasa, nikmat banget pokoknya hari ini. Ada kado spesial gak sih kok di umur 37? Kado spesialnya itu gak ada, cuman ada kado spesial dari anak Pak Alpa, si Petong. Karena hari pertama dia puasa, ngejalanin puasa pertama, dia berhasil. Di umur 7 tahun loh, luar biasa loh. Dari suami tercinta lo? Dari suami tercinta, gak usah lah ya, gak usah diomongin dia mah ya. Gak ada romantis-romantisnya, cuman luar biasa. Dia kasih surprise ke Papa, udah bikin treatment yang bikin itu hias-hiasan yang ada di kamar. Surprise ya kalau kata kita ya, surprise. Terus beliin kue lewat dari anak gue. Dia telepon anak gue yang pertama, siapin dong buat mama nanti ulang tahun di kamar di dekor gitu. Itu ide laki gue gitu. Jadi ya itu momen-momen laki gue yang bikin surprise itu gitu. Jadi lu lihat dong tayangannya romantisnya kayak apa ya kan? Kalau orang romantis kan kasih set gitu kan. Ini enggak, cuma begitu doang. Udah begitu doang kelar udah. Enggak ada kado-kado spesial, enggak ada. Tapi itu menurut gue ya udah alhamdulillah lah ya, dia udah berjuang lah ya buat kasih surprise ke istrinya tercintanya itu intinya. Oh, ini kan hari nyempol nih gitu kan, udah dibikin bahagia sama siapa aja sih? Dibikin bahagianya sama temen, sama keluarga, sama teman, turut-turut aja, bukan teman-teman spesial ya. Teman-teman sudah kita banyak-banyak yang komentar di IG, nah teman-teman artis pada ngucapin, namanya inget gitu ya kan. Teman-teman wartawan, teman-teman media pada bilang apa-apa ucapin, pada ngucapin alhamdulillah makasih banyak. Pokoknya itu sih momen itu yang gak pernah po lupakan. Di umur 37 ini ada yang tercapai atau belum? Yang tercapai insyaallah, yang belum tercapai mah agak dicukupnya ya. Ya mudah-mudahan duit po yang dipinjam mudah-mudahan balik lah ya. Kan bener kan? Lah kita kan ngarepin itu ya. Duit kita yang dipinjam sama teman ya kan, sama yang ditipu kemarin gitu ibaratnya. Mudah-mudahan balik lah gitu. Karena itu hak kita lah ya. Tapi bagi kehidupan lo gimana sih di usia 37 ini dari sisi karir, sisi lebih dewasa ya, Neng. Lebih dewasa, lebih banyak hati-hati. Kita banyak bisa menilai teman mana baik, mana buruk. Pokoknya lebih ngejaga lah. Sekarang lebih harus nah yang namanya kontrol. Dia kayaknya nggak baik buat kita gitu. Lebih banyak-banyak nanya ke suami. Karena kemarin kan gue terlalu war-war ya. Jadi terlalu war-war. Jadi sama suami terlalu cuek. Jadi kalau sekarang tuh apa-apa harus nanya dulu ke suami. Pak ini baik nggak? Pak ini gimana? Menurut lu kayak gimana? Kalau menurut suami baik kita jalanin, nggak jangan. Karena sekarang gue lebih keterbuka sama suami. Karena yang udah-udah kayak gitu buat pelajaran. Dari sisi rezeki karir cemerlang. Alhamdulillah Neng, dari lepasnya semenjak sekarang laki gue manajerin, jadi punya sesuatu, ngerti nggak? Jadi kelihatan. Alhamdulillah kan, kas laki gue manajerin loh. Ya begitu dah, alhamdulillah. Perbedaannya cuan sebelum di manajerin laki sama sekarang di manajerin laki berapa kok? Kayaknya harus dibuka sekarang apa menanti ya? Nanti aja lah ya. Kayaknya pas semenjak di manajerin sama suami, intinya kelihatan kita punya banda intinya gitu. Tapi berapa kali lipat kok kalau dari sisi itu, bandanya itu? Ih jauh banget Neng, sumpah. 10 kali lipat lah. Iya, pas dipegang sama suami ya. Dipegang suami itu baru sekitar habis November, sebelum November, Desember apa sih? November ya, November. November, Desember, Januari, Februari, Maret 5 bulan loh. Gila enggak tuh? Kelihatan lah pas dipegang sama suami. Kelihatan udah dibeli apa? Ada deh. Intinya ada lah intinya gitu. Tercapailah gitu. Ada evaluasi dari suami lo? Ada pasti suami itu ada evaluasi. Jadi sekarang kita itu jangan kan ada orang yang dulu itu sudah menyakitkan kita. Kalau gua kan orangnya gini, orang yang pernah jahat sama kita anggap semuanya itu baik udah. Dulu balik lagi ke kita nih udah pernah kita dijahatin sama kita terus kita rangkul lagi.
kita baik lagi, anggap dia itu udah gak jahat sama kita, sekarang begitu lagi, berulah lagi, berulah lagi. Nah sekarang yang momen kayak gitu udah gak ada lagi. Jadi orang-orang yang menurut gue udah pernah menyakitkan, jangan datang lagi di kehidupan gue, itu cukup, udah gitu. Jadi kalau ada orang lagi baru masuk ke diri gue, jadi udah gak ada, ibaratnya harus jaga jarak dan hati-hati. Berarti sekarang lebih banyak menyaring-nyaring iya, dunia pertemanan? Iya, lebih kayak sekarang gini, suami, teman, itu ada di suami gue intinya gitu. Jadi semuanya harus banyak komunikasi sama laki gue sendiri gitu. Jadi gak boleh sembarangan, jadi lebih dijaga jarak. Gimana sih kalau orang udah trauma ya? Orang udah trauma tuh kan kayak gitu, jadi apa-apa juga harus nanya ke suami. Apa-apa ke suami, ini baik gak, ini baik gak gitu. Pokoknya semuanya harus ditanyakan ke suami. Berarti dulu evaluasi usia, di pertambahan usia itu dari suami itu gimana sih? Kalau ditambahnya usia penilaian suami, gue itu ya tambah dewasa lah ya, tambah dewasa dan tambah ngerti gitu. Karena gue sekarang ini kan ke suami lebih keterbukaan dari masalah keuangan, masalah kerjaan, sekarang semua yang ngatur dia. Kita sama-sama keterbukaan, dia terbuka, gue juga keterbuka. Itu mungkin yang bikin ngelancarin rezeki ya, karena kemarin-kemarin kan kita ini kurang keterbukaan. Jadi gue apa-apa kemarin tuh ya wajar ya, gak siapa-siapa kalau kita dekat sama teman, kita ceritanya care ke teman, gak care ke suami gitu. Sekarang lebih kayak gue care-nya ke suami. Ya itu, bener itu nyata, karena ya rezekinya kita ada di suami, suami juga rezekinya ada di kita. Jadi kebuka lah, ibarat botol sama tutupnya klop gitu. Berarti dulu awal miskomunikasi, sekarang apakah empok belajar dari guru spiritual, ustadz atau gimana? Ya orang bi guru spiritualnya laki gue sendiri gimana? Jadi lebih pelajaran yang buatnya pertama karena kurang keterbukaan sama suami. Ini kan ini mah buat diri empok sendiri ya, buat diri empok sendiri, buat pelajaran diri empok sendiri. Karena emponya kurang keterbukaan awalnya sama suami, ya mungkin kayak ditipu teman, kayak dimanfaatin teman, kayak di ini. Jadi itu buat pelajaran gitu. Karena kita enggak sharing dulu sama suami gitu. Kok menjelang usia 40 gitu, gimana sih mungkin agar tetap ya Allah, hidup, mudah-mudahan kita tetap eksis ya di umur tua ini, apalagi 37 tahun, apalagi di dunia entertain ya. Mudah-mudahan mpok masih diterima oleh masyarakat, masih apa ya? Jangan pernah berubah lah diri mpok apa ini. Jadi semoga Pak Alpa masih bisa menghibur di umur-umur tua-tua nanti ya. Bismillah ya, amin ya Allah. Kenapa kan surprise aja dikasih suami lewat anak nih, kayak gue gitu. Tapi kok ada keinginan untuk menghadiahkan diri kau sendiri gak sih? Self reward dari karir yang selama ini dijalani gitu. Udah Neng, jadi selama empok menyenangkan diri empok nih, jadi empok punya sesuatu buat nyenengin diri empok. Jadi empok beli sesuatu buat nyenengin ibu, ada lah gitu. Jadi empok gak bisa sebutin. Rumah apa? Ada dah pokoknya. Iya, salah satunya adalah ibaratnya yang buat buat diri empok. Kayak model motor lah, beli motor. Dengan beli dengan cara cash gitu. Harga berapa kok? Ya elah cuma berapa juta Neng palingan. Juta? Enggak, cuma 3 juta gitu. Apa mungkin karena dulu? Kalau dulu kan mikir Neng, jadi gini, duit kita turun kagak ketahuan. Duit berapa-berapanya, kita mau kredit, kita takut di dunia artis kita gak dipakai lagi gitu. Kalau sekarang kan kita udah ketahuan ya kan, karena suami yang megang duit kapan aja masuk kita udah bisa ngeliat gitu. Kalau dulu kan kita bisa ngeliat. Sekarang tinggal ngedip, jadi. Aduh jadi, apa kita ramein ya. Nanti bisa jadi investasi juga di usia tua gitu. Iya, iya jadi buat investasi juga. Karena kita sekarang juga sama duit juga harus hati-hati juga gitu. Karena duitnya kan licin ya, kalau kita mah tahu diri ya. Orang mah taunya kita megang duit be gitu. Kita kagak tahu duit kita turunnya 6 bulan, 10 bulan, apa tahun besok gitu kan. Kan buat tabungan kita gitu. Ada keinginan investasi ke situ kayak untuk usaha baru gitu. Iya nih, Paul juga pengen buka warteg dah ya. Pengennya sih bukan warung-warung kopi gitu. Pengennya, cuman pengen enggak ngontrak. Pengennya punya lahan sendiri, buka warteg, kopi gitu Neng, pengen begitu. Lagi mikir begitu, kalau pengen buka usaha apa tuh Alpa Musik kan udah mulai berjalan lah ya. Dangdut Kalempok kan emang awalnya dari biduan gitu. Pengen punya letting udah punya ya kan, letting panggung udah punya. Ntar dikit lagi pelan-pelan mixer apa gitu, pelan-pelan aja kita mah. Gitu. Mau mengubah gaya hidup kan?
dengan banda kata po udah ada nih kan hadiah yang harganya wadidau udah ada. Apaan tuh wadidau? Jangan lebih-lebihin gue tabok lo. Tapi gimana sih prinsip Walpa itu dalam menjalani hidup ini, walaupun kata Walpa tinggal tadi kata teman hidup jadi gitu. Jadi gini Neng, tetap jadi diri kita sendiri. Jangan mentang-mentang kita udah punya duit, kita mau begini jadi begini. Enggak begitu konsepnya, lebih kayak gini. Kita ini ada masanya. Kita ini ada intinya tadi ada masanya. Jadi di saat nanti kita enggak ada masanya, jadi kita punya tabungan. Jadi harus sudah mempersiapkan diri dari sekarang. Contoh kita punya tabungan, kayak contoh kayak punya kontrakan gitu kan. Jadi gaya-gaya hidup tuh tidak perlu lah. Jadi jangan egois. Jadi apa adanya diri kita aja, jangan dibuat-buat, intinya gitu. Target apa, Po? Hah? Target apa ke depan? Target, pengen punya kontrakan banyak nih. Berapa pintu? Aji bolot aja 146, kayaknya Polpa 147 kayaknya. Amin lah ya. Iya kan? Ya kan pelaku Betawi begitu ya. Pengen kontrakan-kontrakan, bismillah ya, kita pengen punya kontrakan nih kayak Sasia Gotik, ya kan? Walpa pengen punya kontrakan banyak, bismillah ya, juragan kontrakan, dah lumayan kan, kita gak dapat kerjaan, udah dapat kode kontrakan, gitu, bismillah ya, dah, amin, makasih ya semuanya, makasih Mpok, ya Allah. Sekarang masih dalam proses membuka pundi-pundi cuan, iya, nah kan, kemarin makan habis dianuin ya kan, ditipu ya kan, kita ngumpulin lagi nih berlian-berlian kita gitu, atu-atu, yang dipinjemin sama temen kita ambilin atu-atu lagi gitu, biar ngumpul. Berkah jadinya. Amin, ya Allah, bismillah ya. Terakhir, apa? Di usia 37, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tadi targetnya membuat kontrakan, dari sisi sebagai ibu dan istri, keluarga maunya bagaimana? Aku kalau di keluarga tetap jadi dirinya Mpok, gak pernah berubah, ya masak, nyuci, ngurus anak, lagi ya. Udah itu aja sih. Itu yang Mpok tanam karena Bang Idung maunya seperti itu. Jadi jangan meninggalkan kodratnya sebagai istri. Ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, masak, nyuci, ngepel, wah, oh semuanya dah pokoknya. Begitu ya. Doain aja. Makasih semuanya. Ada di rumah. Oh, pasti.